Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Al-Fatih ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa razwaji Rasulillah wa ahli baiti wa dhuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wal arwah jami'il awliya wal salihin wal syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhadithin wal fassirin wa imatul mustahidin wa muqalidihim wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan arruh al-imam Yahya bin Sharafuddin al-Nawawi walafqud bil-Rishad wa ghuthribat wal-Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa talamidatihim wa muntasiminim wa muhibbihim wa mutalakina bihim walarwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna allaha yataghashahum bil-rahma wal-maghfirah wa iskinuhum al-jannah وَيَعِيدُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَنَفَحَاتِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْفَاتِحَةِ. اهدنا الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه رسالة المذاكرة ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam ya ibna adam in kunta tatlubu minad dunya ma yakfik fal galilu minha yakfik wa in kunta turidu minha fawqa ma yakfik fa jami'ud dunya bi asriha la yakfik fala tuhliku anfusakum bi talabid dunya waghlibu anfusakum 'alaiha bitarki ma fiha fa uratan dakhaltumuhu wa uratan takhrujuna minha was'alullaha rizqa yawmin biyawm wa'lamu annallaha gajja'ala ad-dunya qalila wa ma baqi minha qalil min qalil gad shuriba safwuh wa baqiya kadruh wa'lamu anna ad-dunya daru uqubatin wa ghurur fakunu fiha ka rajulin yudawi jurhah yasiru ala shiddati ad-dawa lima yarju min ash-shifa wa afiyati ad-da fala yaghurannakum shahidu ad-dunya an ghaibil akhirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibna Adam, wahai putra Adam, wahai manusia, in kunta tatlubu minad dunya, jika kamu mencari daripada dunia ma yakfik, yang cukup untukmu, fal galilu minha yakfik, maka sedikit dari dunia itu cukup bagimu. Wa in kunta turidu fi minha fawqa ma yakfik, maka jika kamu mencari dari dunia melebihi apa yang kamu butuhkan,
Fajami'ud dunya bi asriha la yakfik, maka dunia secara keseluruhan la yakfik, tidak akan cukup bagimu. Ngerti? Hah? Dunia ini yang kita perlukan itu sedikit, tidak banyak. Kita memerlukan dunia itu bukan untuk satu minggu, satu bulan, satu tahun, atau satu abad. Tapi kita memerlukan dunia itu untuk per hari. Karena kita tidak mengetahui apakah esok itu masih hari kita atau sudah kita tinggalkan. Maka yang kita butuhkan itu ya untuk yang hari kita berada di dalamnya. Karena itu para aulia, mereka bekerja, akan tetapi pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Setelah mendapatkan, mereka tutup, kembali ke masjid, kembali ke mihrab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di situ yang dicari memang kebutuhannya. Kita dalam satu hari itu butuh satu berapa piring untuk makan. Kalau butuhnya kita itu sebetulnya sepiring cukup. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, hasbubnu adam luqaimat yugimna sulbah. Katanya Rasulullah, cukup bagi manusia itu luqaimat, beberapa suap. Bukan, Rasulullah tidak mengatakan luqamat, beberapa suap besar, tapi luqaimat, suapan kecil. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada tasghir. Seperti Bani Adam, anak Adam. Ada Bunai, Bunai itu berarti anak kecil. Ya Bunaiya, wahai putraku, anak kecil. Kalau ya Baniya berarti remaja atau dewasa. Tapi Nabi mengatakan apa? Luqaimat, beberapa suapan kecil. Bukan gegeman, suapan kecil, beberapa suapan kecil cukup bagi manusia. Itu cukup buat kita, ya itu cukup. Katanya Rasulullah, kalau itu tidak dirasa cukup, kalau memang perlu menambah, kata Rasulullah, perutnya suruh bagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Lah bukan satu kali makan untuk satu hari itu, dibagi tiga untuk satu hari, bukan dibagi tiga untuk pasca makan. Yang difahami banyak orang itu dibagi tiga dalam pas makan. Jadi kalau makan kita bagi tiga perut kita, nanti makan bagi lagi tiga, nanti makan bagi lagi tiga. Enggak, satu hari dibagi tiga. Karena apa? Kita makan ini nyemil, minum dalam satu hari berulang kali. Lah kalau saat itu ya jadi pak pokape wong-wong. Enggak, kalau memang harus, kata Rasulullah, perutnya suruh bagi tiga untuk satu hari satu malam. Nah, kita harus mengukur makanan sepertiga, minuman sepertiga, nafas sepertiga itu untuk satu hari satu malam. Itu kalau memang harus.
Katanya Rasulullah dalam hadis itu fa in kana wala budda. Kalimat hadisnya sama fa in kana wala budda, maka jika memang harus, suruh bagi tiga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Yang kita butuhkan itu sedikit tidak banyak. Yang kita dapatkan lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Padahal butuhnya sedikit. Karena itu katanya Rasulullah, kita ini cukup sedikit dari dunia, cukup itu sudah. Tapi kalau kita mencari lebih daripada kebutuhan, maka jangankan yang kita dapat 1 juta, 2 juta, 4 juta dalam per hari. Misalnya kita bisa mendapatkan per hari 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, itu enggak cukup. 1M enggak cukup. Kalau kita mencari yang lebih, semua dunia enggak cukup. Karena itu orang digila-gila dengan kerja. Buka toko, sholat berjamaah ditinggalkan. Kemudian mencari ilmu ditinggalkan. Kenapa? Digila-gila dia. Mencari yang lebih. Tahuilah, kalau kamu mencari yang lebih, dunia semuanya enggak mungkin cukup untuk kamu. Dunia semuanya. Bukan satu desa atau satu dusun. Seluruhnya enggak cukup bagi kamu. Ini yang bersabda siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita mencari lebih, dunia sepenuhnya. Makanya orang sudah punya duit banyak, apakah dia berhenti bekerja? Enggak. Apakah dia lebih nyantai, bisa beribadah dengan tenang? Tidak. Kalau dia kepingin tenang, handphonenya dipateni, telepon tidak diangkat, kepingin tenang, itu pun gak tenang. Kalau dia tahu ada bunyi telepon atau ada apa, gak tenang, gak bisa tenang. Kenapa? Dia sudah punya lebih tapi masih mencari, akhirnya apa? Dunia semuanya gak cukup, masih terus mengejar, masih terus bingung, masih terus nyari. Sehingga yang dianjurkan oleh Rasulullah, fala tuhliku anfusakum bitalabid dunya. Jangan kalian hancurkan diri kalian untuk mencari dunia. Jangan kalian habiskan waktu kalian untuk mengejar dunia. Waktu kita habis untuk dunia. Berulang kali kita mengingatkan, yang kerja di pabrik 8 jam dalam satu hari atau 12 jam dalam satu hari, kapan dia mencari ilmu? Semangat? Tidak. Ibadah? Giamulal? Tidak. Enggak ada. Tapi kalau kerja, sakit radang kerja, flu kerja, suruh ngaji enggak kuat. Roro lemes awakku. Jim. Renungi firman sabdanya Nabi, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa wan ta'ash. Katanya Rasulullah, celaka budaknya dunia, celaka dan hancur, binasa budaknya dunia. Nanti kira terus banyak duit jadi hebat, enggak ada. Lihat itu, yang punya duit berujung apa? Berujung sekarat tuh. Rumah sakit, stroke, mencang-mencong. Lihat tuh. Sengsara hidupnya.
susah hidupnya. Makanya Rasulullah, fala tuhliku anfusakum bitalabid dunya. Jangan hancurkan, jangan habiskan diri kalian, waktu kalian untuk mencari dunia, meraih dunia. Karena dunia ini tidak akan mungkin bisa kita raih. Pasti kita akan terus merasa kurang dan kurang. Pasti punya sik kurang. Engko lek digawe ngene, entek iki. Gawe ngene durung, terus nanti kalau sakit, ya apa masuk rumah sakit biayanya? Nanti wah, ini bodohnya orang yang mencari dunia itu. Ndak loro berharap loro. Lilitin, kulit loro, bodoh. Kayak orang yang, ya biar nanti saya kalau sakit gak bayar dengan BPJS ini. Lu berarti mengharap loro kan? Berarti kamu mengharap sakit. Lu gak kan jaga-jaga. Ikhtiar, bukan ikhtiar itu, ikhtiar loro berarti kan. Ya. Ikhtiar sakit. Ikhtiar supaya gak sakit, supaya sehat. Lakukan hidup seperti Rasulullah, makan enggak banyak, secukupnya, sehat kamu, enggak loro, lambadoke sembarangan, mungkin piring, sendok, sandal, mari ngono yo melebu, kate enggak loro, yo enggak mungkin. Jaga-jaga itu makannya, enggak perlu banyak-banyak, cukup sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah dipakai ketika makan dan yang lain sebagainya. Oh, insyaallah sehat. Enggak. Sunnahnya Rasulullah bismillah enggak pernah dibaca. Kemudian makan, duduknya, suapnya enggak melakukan sunnahnya Rasulullah, ya rusak kabeh. Ini berat kita mesin itu tidak menjalankan sesuai petunjuk arahan yang ada. Ibarat motor itu tidak mengikuti aturan. Itu kalau belum motor, di motor itu sudah ditulis. Di motor sudah ada tulisannya. Kemudian di anunya ada tulisannya, perawatan dan sebagainya. Kalau gawe tok, telan grotokan. Walaupun baru setahun motornya, sudah enggak enak kabeh pakai. Baik setirnya atau gasnya dan yang lain sebagainya, lo ada sama. Kalau kita menggunakan sesuai aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, tenang, kita enggak loro. Orang sakit itu karena apa? Itu tadi, menginginkan, mengidamkan, mengharapkan sesuatu yang sulit untuk dia raih, diantaranya dunia. Kita ini mengidamkan rumah besar, rumah mewah, punya kendaraan, oh kita berusaha mencari, memuaskan diri kita untuk mendapatkannya. Tapi ketika dapat, si mikir, si tak tu kok nopo ndak yo, eman, ketok ijo-ijo, biru-biru iki misalnya, engkau entek kurang, wah akhirnya apa? Kepikiran, karena kepikiran, mulai kolesterol, jantung, asam urat, paru-paru dan yang lain sebagainya, macam-macam. Makanya katanya Rasulullah, fala tuhliku anfusakum bitalabid dunya. Waghlibu anfusakum alaiha bitarki ma fiha. Justru katanya Rasulullah, menangkan dirimu meninggalkan semua apa yang ada di dunia. Kita diperintahkan untuk memenangkan daripada tipu dayanya dunia dengan meninggalkan semua apa yang ada di dunia, tinggalkan. Kenapa? Kita ini masuk dunia enggak berpakaian. Ada yang masuk dunia pakai dasi. Pakai baju mewah atau sutra misalnya. Emas, permata enggak ada. Masuk kosongan. Kita masuk dunia ini kosongan. Keluar dari dunia
kosongan hanya ditutup kain kafan. Jadi masuknya kosongan, keluarnya juga kosongan, hanya ditutup kain kafan. Lu gayanya kalau hidup enggak mau pakaian yang murah. Kaos dalam maunya yang harganya ratusan. Kaos dalam sing kena kelee kecut, enggak mau harganya yang murah, yang ratusan. Celananya enggak mau yang puluhan ribu, maunya yang ratusan bahkan jutaan. Sepatunya yang ngono, padahal walaupun larang lek keringetan sikile tetap mambu. Ada sepatu mahal mewah kemudian pakai kaos kaki digawe sikile metu wangi. Hah? Ndak ada bau tetap kakinya. Celana dalam ya gitu. Mahal. Ya tetap keringetan ambungan. Semaput sing mambu. Maunya yang mahal. Gaya mati nganggur. Yang ada apa? Kafan. Kafan, malah wajibnya hanya yang menutupi aurat tok. Wajibnya itu hanya sekedar menutupi aurat. Bahkan kalau untuk mayit itu satu. Laki-laki itu satu yang menutupi keseluruhan. Adapun dua dan tiga itu tergantung ahlul waris. Kenapa? Sudah bukan haknya dia, haknya ahlul ahli warisnya. Tergantung ahli warisnya memberinya atau tidak. Kalau enggak, ya siji. Kita masuk dunia enggak pakai apa-apa, keluar hanya kain kafan. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, was'alullaha rizqa yaum biyaum. Mintalah kepada Allah, katanya Rasulullah, rizki hari demi hari. Sekarang kamu dapat, bisa makan untuk hari ini. Besok kamu dapat, bisa makan untuk besok. Ya. Jadi per hari, minta kepada Allah, ya Allah berilah aku rizki setiap harinya. Supaya aku mendapatkan kecukupan. Jadi setiap hari dapat cukup untuk makan hari itu. Besok hari cukup untuk hari itu. Nah kalau kita mencari hari demi hari enak, tenang. Tak bingung. Kenapa kita mencari hari demi hari? Tak bingung. Kalau kita nyari untuk satu tahun, bingung kita. Kurang, bingung. Targetnya sekian, kurang. Wah, ngejar dia, bingung. Tapi kalau kita nyari hari demi hari, tenang. Wa'lamu annallaha kaja'ala dunya galilan wa ma bagi minha galilun min galil. Katanya Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah menjadikan dunia ini sedikit, sesaat, sebentar, dan yang tersisa daripada dunia itu sedikit, sangat sedikit, sangat sedikit. Yang bersih, yang bagus telah diambil, sisa yang kotor. Jadi yang di dunia ini sisa kotorannya. Yang bersih, yang bagus sudah enggak ada. Wa'lamu anna dunya daru ukubatin. Ketahuilah bahwa dunia itu adalah tempat siksaan, wa ghurur dan tipu daya. Nah, tempatnya kesusahan, tempatnya kesedihan, dan tempatnya orang tertipu. Itu dunia. Fakunu fiyaka rajulin. Maka jadilah kamu di dunia seperti seseorang yudawi jurhahu, mengobati lukanya. Yasbil ala syiddatil baula, syiddatid dawa, dia sabar atas pahitnya obat, sakitnya suntik. Untuk apa? Limayar jumina syifa wa afiyah, tidak untuk berharap sembuh dari penyakitnya. Orang sakit, sabar dia disuntik, sabar dia minum obat. Karena apa? Harapannya dia sembuh, sehat. Sama kita diperintahkan seperti orang yang sakit ini, yang sabar minum obat atau sabar disuntik. Artinya hidup di dunia ini sabar walaupun enggak punya lebih.
sabar sekalipun kurang. Kenapa? Sabarnya kita ini berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu surga, kenikmatan di akhirat. Nah, sabar. Fala yaghurrannakum syahidud dunya an ghaibil akhirah. Jangan kamu tertipu dengan yang terlihat daripada keindahan dunia, sehingga kamu tidak menginginkan yang terlihat, yang tidak terlihat dari kenikmatan, kemuliaan, keistimewaan akhirat. Terkadang orang itu kuis ini, kuis. Nah, kalau di TV itu ada kuis, kasih pilihan kita nih. 1 juta saya tukar dengan yang ada di tempat itu misalnya. Nah, yang di tempat itu apa? Belum pasti. Iya kan? Belum pasti. Yang pasti apa? Duit ini pasti. Lah kalau kita ini mengejar yang enggak pasti, meninggalkan yang pasti, kita bodoh. Karena itu apa? Untung-untungan. Antara iya, antara tidak. Sedangkan ini pasti. Ini pasti. Nah, kalau kita meninggalkan yang pasti untuk itu, bodoh. Sama dengan dunia akhirat ini. Yang pasti itu akhirat. Dunia itu enggak pasti. Kalau ketika meninggalkan akhirat demi dunia yang enggak pasti, kita tertipu. Tertipu kita. Kenapa? Mengejar yang tidak pasti, meninggalkan yang pasti. Kita kalau sholat, kita kalau sedekah, kalau kita puasa, kalau kita zakat, kalau kita haji, kalau kita umroh, kalau kita membaca zikir, kalau kita mencari ilmu, pasti pahala kita raih, pasti keutamaan kita raih. Kalau kita tinggalkan kebaikan-kebaikan ini untuk mencari dunia, untuk meraih dunia, maka kita apa? Meninggalkan kemuliaan yang pasti, mengejar sesuatu yang enggak pasti. Janjian ini misalnya nih, ada jadwal ngaji, tapi ada orang ngajak janjian, dia bisanya hanya hari itu untuk ngelihat tanah atau yang semisalnya, misal ini, ninggalkan ngaji untuk ini. Kalau dia mengikut ngaji sudah pasti pahalanya. Hadisnya banyak, Nabi mengatakan ghanimatu majalis dzikri al jannah, keberuntungannya orang yang menghadiri majelis dzikir itu adalah surga. Bahkan kemuliaannya sangat luar biasa. Ditinggalkan ini, ngejar keuntungan yang belum pasti. Ini per meter saya dapat sekian persen. Wah, ini kalau jadi saya untungnya sekian. Ditinggalkan ngaji untuk ini. Yang pasti ditinggalkan untuk yang enggak pasti. Kalau enggak jadi, sekalipun jadi, untung apa rugi kira-kira? Hah? Untung kalau jadi, untung dunia. Untung dunia, tapi kerugian besar ya tinggalkan. Surga. Surga keuntungan besar yang menjadi idaman setiap orang. Mungkin dari belum ngerti apapun yang diidamkan surga. Tapi dia ketinggalan. Dia tidak meraihnya. Untuk hanya meraih dunia. Itu kalau dapat. Kalau dapat, kalau enggak sudah rugi dua-duanya dia. Dunianya rugi, akhiratnya juga rugi. Jadi dunia ini enggak pasti. Makanya jangan kita tertipu dengan tipu dayanya dunia, dengan keindahannya dunia. Jangan kita tertipu sama sekali. Karena akhirat pasti.
kita meraihnya, pasti kita mendapatkannya kalau kita mencarinya, kalau kita meraih, berusaha mendapatkannya. Tapi kalau dunia, seberusaha apapun kita, sulit kita untuk mendapatkannya. Karena itu nanti di pertemuan akan datang kita akan lebih dibukakan lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dunia ini, lebih dibukakan lagi. Nah, tergantung kita yang mendengarkan sekarang. Tergantung kita. Kita ini sudah dibuka oleh Rasulullah. Kalaupun kita mencari di atas kebutuhan, dunia semuanya masih tidak cukup. Sudah dibuka. Sehingga kita dilarang oleh Rasulullah, jangan hancurkan, jangan habiskan waktu kamu untuk mencari dunia. Tergantung kita sekarang. Ini belum lagi hadis yang berikutnya, di pertemuan akan datang. Kalau kita masih mengutamakan dunia, masih menghabiskan waktu kita untuk dunia, berarti pertanyakan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyakan, jangan gak dipertanyakan, pertanyakan, benar gak kamu ini beriman kepada Allah, benar gak kamu beriman kepada Rasulullah, benar kamu percaya Allah dan Rasulnya? Kalau percaya, bohong, bohong. Kenapa? Masih mengutamakan dunia, masih mengharap dunia dengan meninggalkan ibadah dan ketaatan, walaupun yang sunnah, apalagi yang wajib. Pertanyakan itu. Nanti di pertemuan akan datang, kita pertanyakan lagi diri kita. Kalau masih, na'udzubillah min dzalik, perlu diperbarui imannya itu. Perlu diperbarui imannya, sudah miring, sudah akalnya, sudah. Siapa yang merasuki akal kita ini sehingga rusak ayat Al-Quran, hadisnya Nabi gak terpakai ini, siapa? Nah itu harus kita obati, harus kita ilangi. Kalau enggak, ya sudah, hancurlah bersama orang yang hancur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan, Nabi itu mengajarkan kepada kita rapi dalam segala hal, dalam berpakaian, walaupun bukan mahal, bukan mewah, tapi diajarkan untuk rapi, dalam shaf salat, dalam zikir, dalam peperangan. Nabi itu mengajarkan kita rapi. Bahkan kalau kita baca Maulid Diba itu disebutkan Nabi mengatur shaf salat seperti mengatur shaf perang. Rapi. Rapi. Lah, shaf ini yang kedua itu 11 orang sesuai dengan yang diaturkan. Tapi yang sebelah sana kesempitan. Kenapa? Yang sini enggak mau ke sana. Wis pokoke enak lungguh awake ndak ngurus liyane. Padahal kalau shaf kedua ini agak ke sana, maka yang pojok sebelah utara enggak kesempitan. Shaf ketiga itu hanya terisi 10 orang. Padahal mestinya 11. Kenapa? Yang sebelahnya kamera tidak ada yang kurang mendekat. Yang sebelahnya kamera kurang mendekat ke tripod. Sehingga hanya 10 orang. Nah. Lah ini kekurangan. Kekurangan kita. Ini dalam shaf ini. Sepeda juga gitu. Padahal sudah kita ingatkan, atur yang rapi. Jadi datang yang kedua itu ngikuti yang pertama. Lah yang pertama harus cerdas naruknya. Bukan sembarang naruk, tapi naruk yang sekiranya orang yang kedua, ketiga itu bisa mengikutinya. Lah misalnya parkiran itu cukup untuk 100, gara-gara naruknya asal-asalan hanya cukup untuk 75 atau 70. Lah terus liyane nang ndi? Kacau. Lah tapi kalau ngatur sepeda motornya rapi lurus gini, kemudian yang datang berikutnya mepet dengan yang ini yang di luar aja enggak teratur. Yang di atas musala ini enggak teratur, yang di luar enggak teratur. Kalau teratur
bagus, semuanya rapi. Jadi walaupun tidak lebar atau tidak luas, tapi bisa terisi banyak. Lihat di atas mobil itu, ketika motor dikirim di atas mobil, rapi, cukup. Coba naruh asal-asalan, tidak cukup. Ya, jadi yang rapi, yang rapi. Nah, kalau rapi enak, didelok enak, orang yang mau ngambil pun juga kesulitan. Kalau tidak rapi, ngambilnya gampang. Tinggal narik, hurut, hilang. Tapi kalau mepet ini, rapi, orang mau ngambil ini kesulitan. Untuk masuknya dia sulit, untuk nariknya juga sulit. Butuh waktu. Karena yang di depan itu kalau dia naruh di sebelah selatannya mobilnya Ustaz Abdul Kafi, itu tidak kelihatan dari sini, berarti sama dengan siap sodako. Ya, siap sodako. Jadi lek hilang, kapok. Naruh di sebelah sini, yang kelihatan mata dari sini, kemudian yang rapi supaya kalau dia, orang mau ngambil itu ketahuan. Bukan sembarangan. Karena orang kalau berulang kali terus kan ngelihat maling itu kan gitu, mari ngono berhasil. Pertama dipantau yang rapi naruhnya. Jadi kalau rapi semuanya itu enak. Allahu a'lam.